Halo Cerita Fajar, apa kabar kalian? Hari ini aku lagi di Bekasi, di Ong Houseware. Oke, lanjut masuk ya. Kayak biasa ya, pengecekan suhu. Nah, setelah pintu masuk tuh, kita udah diliatin untuk peralatan elektronik ya. Ini tuh dari brandnya Philips. Oh ya teman-teman, ini tuh salah satu tempat perlengkapan rumah tangga juga ya, yang lumayan lengkap. Dan ini tuh lihat Philips yang untuk rice cooker itu lucu banget tuh, lucu kan? Lagi-lagi dengan warna pastel. Nah ini ya aku liatin. Nah kalau di bagian sini ada mesin cucinya, di belakang tuh ada kulkas. Lengkap banget sih ya. Untuk harga ya standar ya, sesuai kebutuhan teman-teman. Dan di sini juga ada TV LED. Tuh, harga-harganya juga. Oke. Nah, tadi ada dua lantai teman-teman, tapi kita susuri lantai satu dulu ya. Oke, di sini ada berbagai jenis AC. Nih, aku lihatin untuk harga-harganya ya. Tuh. Dari Sanken, Aqua, Honeywell, dan lain-lain. Ini juga ada. Oke, harganya 3 jutaan, 4 jutaan. Kita jalan. Sini ada lampu-lampu, bola-bola maksudnya. Nih, kayak kita jalan lagi, kita puterin satu persatu ya teman-teman. Ini perlengkapan kayak perkakas gitu ya, biasanya untuk apa sih, palu kayak gitu-gitu, tugas-tugasnya para suami ya, laki-laki. Ini juga ada kompor-kompornya, kompor gasnya, dua tungku, satu tungku. Dan ini perlengkapan lainnya ya. Untuk apa, selang kompor gasnya. Terus di sini juga ada kipas anginnya. Tuh, ada oven-ovennya juga. Mereknya macam-macam, harganya juga macam-macam. Tuh, Oxon tuh di harga 600-an ya, teman-teman. Ada Maspion, Sanke, tuh Mitochiba nih di harganya 800 ribuan. Sanken juga 400 ribuan. Banyak nih teman-teman di sini, lengkap banget deh. Tuh, ada Kirin juga. Di atas juga masih ada kayak apa sih, rice cooker gitu. Tuh. Oke, lanjut. Ini kita ke bagian mixer. Tuh, warnanya macam-macam. Seperti biasa untuk brandnya juga macam-macam ya. Tuh, di bawah masih banyak. Lanjut lagi ke bagian sini. Ini tuh bantal-bantalnya ya teman-teman. Dan ada kesetnya juga. Dan oke, kita lanjut naik ke lantai 2 ya teman-teman. Tuh ada jam-jam dinding. Sambil naik, terus di sini juga kita lihat kayak ada alat pel gitu ya, super mop. Nah, ada dari Bolde, ada dari Mas Lion Star gitu. Tuh, kita lihat nih lantai duanya. Kalau lantai dua kayaknya untuk kayak barang-barang pecah belah ya, lebih ke perabotannya juga sih. Jadi kayak piring, mangkok, gelas, pen, kayak gitu-gitulah perlengkapan dapur ya teman-teman. Tuh di sini ada kayak apa nih, mangkok-mangkok gitu, piring-piring. Nih kayak gini, lucu ya. Tuh harganya 30 ribuan teman-teman. Sorry agak ngeblur ya, tapi dia tebel. Bagus sih. Oke, lanjut. Dan di bagian sini tuh ada gelas-gelas. Oke,
Oke, di sini juga aku ngelihat ada tempat aqua gitu temen-temen nih. Pinknya lucu deh, isinya 9 slot gitu ya. Untuk aquanya harganya di 80 ribuan. Tapi ada juga yang harganya murah kok temen-temen, 20 ribuan tuh. Lucu kan, dan di sebelahnya juga masih banyak tuh kayak tempat keramik-keramik gitu. Dia munculnya rapi teman-teman, dan di sini juga ada rotan-rotannya yang berbentuk guci kayak gini tuh, harganya 105 ribuan teman-teman. Ya buat nambah-nambahin untuk dekor-dekor rumah ya, buat kalian-kalian yang lagi dekor rumah bisa nih referensinya. Tuh 100 ribuan lah ya harganya. Dan di sini juga ada pot bunganya, dan dia lagi sale tuh, harganya 250 ribuan. Oke, di sini juga aku ngeliat nih teman-teman tuh, ya kayak piring-piring, cuma yang kayak dari luar gitu nggak sih yang kayak gini ya, kayak corak-coraknya tuh biasanya tuh kayak yang dari luar negeri gitu nggak sih, lucu sih tuh. Harganya tuh 80 ribuan untuk yang kayak gini ya, cuma berat. Jadi aku takut jatuh. Oke deh, kita lanjut ke sini ya teman-teman. Nih, ini juga masih ada nih kayak begini, kayak toples-toples gitu, atau bisa jadiin vas bunga juga yang sebelah tadi yang pertama. Terus di depan sana ada toples-toplesnya, dan sebelah sini tuh toples-toples yang kecil-kecil gitu. Cuma aku tuh suka banget mereka untuk penataannya ya, lucu gitu. Jadi sesuai gitu loh dari warna, terus ukurannya tuh dari yang kecil ke yang besar. Dan yang ini harganya 5 ribuan teman-teman. Di bawah juga masih banyak tuh kan, tertatanya tuh rapi gitu, jadi ngeliatnya seneng. Dan ini masih ada box-boxnya. Terus sini juga aku ngeliat ada lemari 2 pintu, dia diskon 2% ya teman-teman, harganya di 1 jutaan. PPKM promo pasti kamu mau, lucu. Ini dalamnya untuk lemari 2 pintunya ya. Atasnya kayak tempat biasa, terus bawahnya tuh ada ininya, gantungannya. Dan di sini tuh kelompokannya untuk cap ayam jago ya, untuk piring dan mangkuk. Oke, kita lanjut sebelah sini. Sini tuh ada kontainer-kontainernya yang kecil sampai yang besar. Di sebelah sini juga ada untuk warna-warna lainnya. Tuh, box-box gitu ya, bisa untuk tempat-tempat apa gitulah, bisa multifungsi dia tuh. Nih, rapi kan temen-temen ya? Bagus deh penataannya. Tuh, di atas juga masih banyak temen-temen. Ini tuh asli loh, isinya tuh lengkap banget. Oke, lanjut kita jalan sini ke bagian piring-piringan. Sebelah sini gelas-gelasan. Lanjut lagi, sebelah sini juga masih ada gelasnya yang beda-beda bentuk dan ukuran. Kita lanjut jalan ke depan dulu teman-teman. Nah, di sini juga aku lihat penataan yang bagus lagi. Dia tuh kelompokin warna gitu teman-teman, tuh hijau, bawah orange, merah, tuh kan rapi ya teman-teman. Jadi kayak orang-orang yang suka untuk warna hijau merah, jadi nggak ribet gitu loh, jadi satu tempat. Nah, sebelah sini juga hijau juga tuh, jadi kan untuk untuk pembeli tuh lebih gampang gitu loh nyarinya. Dan asli aku suka. Oke, tuh kan ada orange-nya juga, biru. Tuh, sebelah sini masih ada hijau lagi. Ke bawahnya juga rapi loh teman-teman. Nah, di sini tuh ada lagi untuk warna-warna monokrom gitu ya teman-teman, untuk abu-abu, hitam, putih. Dan ini untuk abu-abunya tuh bisa untuk dekoran juga ya teman-teman, di dapur gitu. Harganya 30 ribuan. Ini juga ada yang warna hitamnya.
Oh, di bawah juga masih banyak. Kayak gini ada coklatnya juga. Ini ada putih juga kan. Oke, kita lanjut ke sebelah sini. Tuh, ada warna ungu pinknya juga. Di sini juga ada yang untuk toples-toples plastiknya. Kayak gini. Botol-botol plastiknya juga ada. Nah, di sini tuh ada kayak jemuran baju, gantungan baju, dan lain-lain ya. Nah, kan masih juga lewat. Oke, sekarang kita ke bagian tudung saji, teman-teman. Oke, kita lihat untuk yang ini harganya sebentar. Harganya di 50 ribuan, teman-teman. Nih. Beda-beda ukurannya juga beda harga ya, teman-teman. Kita lanjut lagi. Di sini juga ada panci-panci stainless-nya. Dan di sini juga aku ngelihat panci kayak yang aku lihat di Bogor di toko kristal, teman-teman. Buat teman-teman yang belum lihat videoku, bisa cek videoku yang sebelumnya ya. Aku tuh udah lihat panci ini, lucu kan? Warnanya tuh pinknya tuh pink bagus deh. Dan ini aku lihat ada panci untuk kukusannya juga. Terus tutupnya juga lucu kan, teman-teman? Tuh love gitu. Gemes. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke bagian bakar-bakarannya. Tuh, ada tampinya juga, ada loyang-loyangnya. Nah, ini bagian stainless-stainless-nya. Tuh, di sini juga ada cetakan kuenya. Dan di sini aku lihat dari brandnya Maxim, pancinya kecil gitu, kayak cocok untuk bikin kayak kalau kayak martabak mini atau pancake gitu, teman-teman. Tuh, kayak pas ya. Oke, tuh di sini juga ada berbagai macam pennya. Terus di sini ada kayak sendok-sendoknya yang hampir mirip-mirip kayak di IKEA. Tuh, sendok garpunya. Sini untuk talenan-talenannya. Dan ini tuh bisa untuk dekor juga ya, buat yang di dapur gitu. Tuh, ini untuk pen-pennya. Ya, seperti biasa, berbagai macam bentuk dan ukuran juga harganya ya, teman-teman, sesuai kebutuhan aja sih. Nih, ada dari Maxim di harga 120.000-an, teman-teman. Di sini pun ada Maxim yang pakai tutup di harga 160.000-an. Oke, teman-teman, sampai sini dulu videonya. Semoga suka dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.